Wah, kamu menemukan kecoh teman-teman. Kalau hewan ini di tempatmu apa namanya teman-teman? Apakah sama kecoh atau beda teman-teman? Kalau beda, jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar kita semua bisa menambah pengetahuan teman-teman. Oke teman-teman, sebagai terakhir lagi teman-teman, apakah ada mainan di dekat pohon ini teman-teman? Wah, kita berhasil mendapat dua mainan sekaligus teman-teman. Lihat, di dekat bongkahan kayu ini kita berhasil mendapatkan dua mainan. Dua mainan Ultraman yang bersembunyi di dekat bongkahan kayu teman-teman. Wadidaw wadidaw widi widi mantul. Kita bisa menyimpan dua mainan ini teman-teman. Ultraman ini adalah Ultraman Blue dan Ultraman Rosso ya teman-teman. Ultraman Blue yang berwarna biru dan Ultraman Rosso yang berwarna merah. Ayo segera kita simpan dan kita bersihkan teman-teman, supaya bisa kita mainkan ya teman-teman. Oke, coba kita cek lagi teman-teman, apakah masih ada mainan di dekat bongkahan kayu ini teman-teman. Wah, tidak ada teman-teman. Coba kita lihat ke tempat lain lagi teman-teman, semoga kita bisa menemukan mainan teman-teman. Apa teman-teman? Aku baru aja mau jalan. Kalian melihat sesuatu? Di mana teman-teman? Di bawah. Di depan. Wah, iya teman-teman, kita berhasil lagi-lagi mendapatkan mainan lagi teman-teman. Kali ini mainan Ultraman juga ya teman-teman.